Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendi Akbar dari komunitas Kampung Mantul, Kampung Rancakebo, binaan Sinar Maslen. Hari ini saya ingin testimoni tentang pengaplikasian pupuk eco farming. Yeah. Ini adalah tanaman kangkung yang ditanam tanggal 19 bulan April dan rencana hari ini pemanenan tanggal 9 bulan Mei, artinya kangkung ini baru berumur 20 hari. Kita bisa lihat, setelah diukur, kangkung ini sudah tinggi 30 cm. Batangnya cukup besar. Lalu dilihat dari daun pertama, ini masih tetap segar dan hijau. Biasanya kangkung, daun pertama ini menguning, tetapi ini tetap hijau dan segar. Ini menandakan bahwa kangkung ini sehat. Nah, penggunaan eco farming pertama adalah 5 hari sebelum tanam kita semprotkan ke media tanam. Lalu kita semprot ulang pada usia kangkung 14 hari. Inilah hasilnya. Hijau, segar, dan juga batang lunak sekali.